kan, ya, manfaatkan sebaik mungkin proses ini. Upayakan jika sudah mencapai titik perdamaian bisa diperpanjang 14 hari. Ya, perhatikan betul dan berikan laporan kepada majelis hakim melalui panitia pengganti. Jika memungkinkan boleh diperpanjang, majelis hakim memberikan waktu yang seluas-luasnya upaya damai. Namun jika sudah mencapai tembok yang enggak mungkin bisa dicapai damai, segera lapor untuk diteruskan proses. Meskipun tetap tidak tertutup kemungkinan untuk damai sampai sebelum proses dibacakan. Ya, gitu ya. Baik, ada sesuatu yang ditanyakan sebelum ditunda? Cukup, saudara? Cukup ya. Baik, dengan demikian sudah ditunda sampai proses mediasi dari proses perdamaian melalui mediasi akan ditunda.